Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah hari ini seperti biasa, rutinitas pagi saya ya mams, nyiapin bekal untuk anak-anak. Tapi ini saya lagi nyiapin bekal buat Syakil. Kebetulan Quinsa lagi gak sekolah karena badannya kurang sehat. Kemarin ceritanya tuh udah masuk sekolah, terus telepon. Gurunya telepon, katanya Quinsa minta jemput karena kurang sehat. Oke, ini untuk bekalnya Syakil. Saya bawain cemilan, isinya cuman biskuit, terus juga ada puding dan buah semangka. Terus untuk makan siangnya, dia request mau minta bawain bakso. Tapi baksonya maunya yang panas, katanya. Nah, ini mangkok dari stainless. Saya belinya di Shopee ya, mams. Bisa menahan panas tapi gak tahu ya berapa jamnya. Tapi saya tanya Syakil, makan siang tadi baksonya masih panas gak? Katanya anget gitu. Jadi ya lumayan lah ya. Mungkin terbantu juga dengan menggunakan tas ini yang ada lapisan aluminiumnya kali ya, jadi panasnya lebih awet. Nah seperti biasa, linknya, link produk yang ada di video ini saya tulis di kolom deskripsi ya mams. Oke lanjut, sekarang saya mau masak untuk menu makan siang. Ini masak yang simple aja. Kebetulan saya punya bumbu jadi, bumbu semur. Jadi hari ini saya mau nyemur. Alhamdulillah waktu Idul Adha kemarin sebenarnya dapat kebagian daging ya. Cuman belum sempat diapa-apain karena kan waktu itu saya bebarengan sama sakit ya, mams. Jadi baru kali ini nih dagingnya mau saya olah. Nah ini dagingnya sebelumnya sudah saya rebus sebentar ya mams, supaya kotorannya hilang dan biar lebih cepat empuk. Terus saya masukin ke dalam bumbu semur dan saya tambahkan air, kecap, bumbu-bumbu yang lainnya seperti biasa. Lanjut, ini abang tukang sayur udah lewat, jadi sekarang saya mau beli sayuran dulu ya mams. Udah itu aja. Nah tadi tuh di tukang sayur sebenarnya nyari kentang ya buat campuran semur dagingnya pakai kentang. Tapi ternyata gak ada, udah habis. Jadi saya pakein tahu aja nanti untuk campuran dagingnya ya mams, biar lebih banyak dan biar lebih bervariasi. Nah ini alhamdulillah semur dagingnya udah mateng ya mams. Gampang banget bikinnya karena tadi pakai bumbu yang udah jadi. Terus lanjut, sekarang saya mau bikin sayurannya. Nah tadi di abang tukang sayur saya beli sayur bayam. Udah lama rasanya gak masak sayur bayam nih, ngebayanginnya seger banget. Sayangnya tuh tadi gak ada kemangi, tapi gak apa-apa. Ini saya lagi potong-potong bayam dulu ya mams, sambil ngedeprok nih di lantai. Terus lanjut, ini saya tambahkan juga pakai jagung pipil untuk sayur bayamnya. Terus bumbunya juga cuman pakai bawang merah aja yang diiris-iris sama nanti tomat. Terus ditambahin garam, gula, lada, dan juga kaldu sedikit. Nah ini bakso tadi pagi yang saya bawain Syakil, sebenarnya sop ya mam, sop ayam, ada baksonya.
Ada sisa sedikit sebenarnya masaknya kemarin. Jadi tadi pagi tuh tinggal ngangetin aja. Alhamdulillah menu untuk hari ini udah matang semua. Ini menunya juga menu-menu sehat ya. Gak ada cabai-cabaian sama sekali. Karena di rumah tuh lagi pada kurang sehat ya mams. Apalagi Kuyensa juga kemarin sakit ya dari pulang sekolah. Gimana mams kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan lanjut, sekarang saya mau beres-beres dapur. Tapi sebelumnya ternyata saya mau masak nasi, karena tadi ternyata nasinya tuh udah tinggal dikit ya. Oke lanjut ya mam, sekarang saya mau beres-beres kamar. Ini kamar saya, spraynya udah lumayan lama nih, belum sempat diganti, belum ada tenaga dari kemarin ya mams. Nah sekarang saya mau ganti spray dan juga beres-beres yang lainnya. Nah ini banyak juga ya yang nanyain spray, spray yang motif kotak-kotak ada bunga-bunganya ini. Ini saya belinya di Shopee juga, mereknya Kintakun, harganya murah meriah. Gak semahal spray biasa ya, cuman ya lumayan lah ya. Terus yang pink ini juga mereknya Kintakun. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya mam, sekali aja ada yang mau samaan. Terus yang nanyain video makeover kamar, khususnya headboard yang saya pasang di belakang kasur atau tempat tidur ini, saya udah bikin videonya ya mam, tapi masih ada aja yang nanya. Nanti linknya saya tulis di atas ini ya mams, atau di kolom deskripsi. Terus gak lupa juga saya mengucapin terima kasih untuk mams dan teman-teman semua yang masih mau nonton video saya, yang masih mau support channel YouTube saya ataupun Instagram saya ucapkan terima kasih. Dan untuk komentar-komentar yang belum terbalas, saya mohon maaf. Takutnya ada yang tertinggal atau luput atau gak sempet ya, karena keterbatasan tenaga dan juga waktu. Tapi semuanya sebenarnya udah saya baca ya mams. Lanjut, ini saya mau beresin meja rias. Sebenarnya tuh ya niatnya tadinya setelah makeover kamar, saya tuh mau makeover meja rias ya. Tapi belum sempat juga, karena waktu itu saya kepotong sakit dan yang lain-lain. Ini masih meja rias ala kadarnya. Cat-catnya juga masih banyak yang udah terkelupas ya. Terus juga udah banyak banget ini bawah kolong lacinya penuh. Makanya ini di atas meja banyak apa ya, botol-botol. Pengennya sih nanti dirapihin terus semuanya masuk ke dalam laci ya biar rapi. Lanjut, ini saya mau nyapu-nyapu kamar. Dan ini Quinsa, saya suruh pindah ke kamar saya dulu sambil saya kompres-kompres. Jadi dari kemarin tuh badannya panas, demam sampai 39,8 derajat ya mams. Hari ini rencananya mau dibawa ke dokter untuk periksa. Nah, berhubung Quinsanya lagi saya suruh di kamar saya, ini saya mau beresin kamarnya Quinsa ya. Saya ganti juga spraynya.
Nah, untuk spraynya Quinsa ini murah meriah juga ya, Mam. Jadi, kok video ini jadi ngomongin spray ya? Tapi daripada nanti ditanya-tanya lagi, ini nanti yang mau samaan saya tulis juga di kolom deskripsi ya, Mams. Sambil cerita-cerita ya, jadi sebelum Quinsa sakit, Syakil duluan yang panas ya, Mam, badannya karena batuk pilek. Terus juga udah dicek ke dokter, katanya radang, udah dikasih antibiotik segala macem. Alhamdulillah udah gak panas, tapi masih batuk pilek. Sekarang gantian Quinsanya yang panas, ya Allah, berurutan berganti-gantian nih serumah. Yang saya takutin cuman nyamuk demam berdarah. Kemarin tuh sempet saya tanyain ke dokter waktu Syakil panas, "Dok, demam berdarah bukan ya?" gitu. Kata dokter, "Bukan bu, selama anaknya masih mau makan, tidak mual, gak muntah, itu bukan." Soalnya katanya kalau demam berdarah tuh gejalanya pasti gak mau makan, mual, dan muntah gitu. Nah ini Quinsa kok sekarang hari ini gak mau makan juga nih, katanya mual. Makanya ya Allah, ada aja ya cobaan. Tapi ya namanya cobaan ya, apalagi cobaan sakit. Mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa terhapus, dan kalau kita sabar mudah-mudahan Allah kasih pahala ya, Mams. Begitu juga untuk Mam dan teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi sakit, lagi kurang enak badan, atau keluarganya atau anak-anaknya juga lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Doain saya juga ya, Mam, biar saya dan juga keluarga sehat-sehat juga. Mudah-mudahan ya diberikan yang terbaik ya. Lanjut, ini saya mau nyapu-nyapu kamar Quinsa ya. Tadi meja belajarnya ternyata rusak, itu pakunya pada copot. Mau saya betulin tapi ternyata gak bisa. Ribet lah, nanti aja nungguin pas suami. Nah ini kegiatan Syakil pulang sekolah ya, Mam. Tadi udah sempet makan siang, karena ternyata bekalnya cuman yang dihabisin cuman baksonya aja, nasinya gak dimakan. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Pulang sekolah tadi saya suapin lagi, udah mandi juga, ganti baju. Terus lanjut deh, dia mau gambar-gambar sebentar. Ini Syakil lagi suka kuda lumping, waktu itu gak sengaja nonton di YouTube ya. Terus juga lagi suka topeng-topeng reok Ponorogo, ada barongan, barongsai, dan segala macam yang pakai topeng-topeng itu dia lagi suka. Jadi biasanya kalau lagi suka pasti digambar. Kemarin-kemarin gambar dino, sekarang gantian gambarnya kuda lumping. Terus lanjut, ini kegiatan saya di sela-sela kesibukan setelah urus semuanya. Ini saya mau ngerapihin setrikaan yang udah numpuk banget, belum dimasukin ke dalam lemarinya. Ini saya lagi pisah-pisahin baju-bajunya, baju Quinsa, baju Syakil, baju saya, baju suami. Karena kemarin tuh saya minta tolong orang ya untuk nyetrikain, dan ini ngelipetnya atau nyusunnya sih masih berantakan ya, Mam, jadinya makanya sekarang saya rapi-rapihin. Dicicil-cicil aja, karena ini ada 3 keranjang besar yang ngantri, sama itu yang ada di kasur. Beberapa baju-baju Quinsa yang udah kekecilan, seragam-seragam sekolah yang udah kekecilan juga mau saya pisah-pisahin ya. Nah ini lemarinya Quinsa udah hampir selesai ya, Mam. Baju-bajunya udah rapi lagi, walaupun ini ternyata kotak-kotaknya udah pada gak muat nih. Nanti lanjut setelah ini saya cicil ngerjain, beresin lemarinya Syakil dan juga lemari saya. Oke deh, Mam, sekarang saya mau review Scarlett Age Delay Package. Nah ini saya senang banget karena akhirnya saya bisa nyobain dan sekalian review produk yang sempat saya cobain beberapa waktu ini. Dan saya happy banget karena kandungan yang ada di Scarlett Age Delay Package ini tuh benar-benar yang saya butuhin buat mencegah penuaan dini dan juga mengurangi kerutan yang mulai muncul di bawah mata atau di kulit wajah ya. Dan yang saya rasain selama rutin pakai ini, kulit tuh jadi bisa lebih smooth dan after feel-nya kulit berasa lembab dan juga kenyal.
Nah, ini produk yang pertama, Hydro Fresh Cleanser. Terdapat kandungan pomegranate extract dan centella asiatic extract yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan membantu meregenerasi sel kulit mati. Nah, cara pakainya cukup dituang aja di telapak tangan, kemudian pijat pada area wajah dengan gerakan melingkar, lalu bilas dengan air bersih. Nah, setelah pakai facial wash, dilanjut pakai essence tonernya. Ini mengandung hyaluronic acid dan triple ceramide complex yang dapat membantu mempertahankan fungsi skin barrier serta mencegah dan mengurangi kerutan pada kulit. Untuk cara pakainya, tinggal diaplikasikan saja ke telapak tangan, lalu tekan dengan lembut dan tepuk-tepuk perlahan ke kulit untuk penyerapan yang sempurna. Ini tuh teksturnya lembut, halus, dan juga cepat menyerap ya, Mams. Nah, kemudian bisa dilanjut dengan menggunakan serumnya. Ini ada 4D Hyaluronic Acid dan Black Ginseng Water yang membantu memperkuat dan juga mempertahankan fungsi skin barrier serta sebagai antioksidan dan juga anti-aging sehingga mendukung tampilan kulit sehat dan juga awet muda. Cara pakainya cukup ditetes secara merata dan dipijat perlahan, biarkan beberapa saat sebelum menggunakan tahapan skincare berikutnya. Ini juga serumnya cepat meresap ya. Tahap selanjutnya adalah menggunakan eye serum. Ini mengandung Merin Postbiotic dan Bilvida Ferment Lyset yang bisa mencegah dan mengurangi garis halus dan juga kerutan pada area mata. Cara pakainya cukup dikeluarkan sebesar kacang hijau, lalu aplikasikan ke area sekitar mata, bagian atas dan juga bagian bawah. Bisa dilakukan gerakan menekan-nekan dengan lembut dari bagian dalam ke arah luar mata. Tahap yang terakhir adalah pakai moisturizer-nya. Ini tuh mengandung Lactobacillus ferment dan juga hexapeptide 8 yang terdapat pada Moisturize Scarlet Edge Delay Package yang dapat meminimalisir garis halus pada kulit dan mampu mengurangi kedalaman dan lebar kerutan pada kulit. Ini teksturnya lembut dan juga adem ya, Mam. Cara pakainya dioleskan secara merata pada kulit wajah, lalu pijat lembut dengan gerakan ke atas. Rangkaian produk Edge Delay dari Scarlett ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit dan dapat digunakan untuk usia 25 tahun ke atas. Bisa dipakai pagi dan juga malam hari. Nah, buat moms dan teman-teman semua yang udah mulai ada tanda penuaan, terutama yang sudah memasuki usia 25 tahun ke atas, cobain deh Edge Delay Package-nya Scarlett ini buat mengurangi garis-garis halus, kerutan di wajah, dan juga mencegah tanda-tanda penuaan lainnya untuk investasi kulit kita di masa depan agar tetap sehat, cerah, dan awet muda. Nah, ini produknya sudah bisa diorder di e-commerce. Nanti link produknya saya tulis di kolom deskripsi ya, Mam, seperti biasa.